Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Jaisal Nagari dan saya dari BK Jakti. Dan hari ini kita akan melakukan kedepan sekre. Tentunya yang kayaknya seperti ini. Mari kita KKN ya. Aduh, maaf ini diganggu dulu sebentar, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Iya, ini kebetulan kami dari BKN Team ingin apa namanya? Syuting gerobak sekre gitu. Jadi sekrenya digerobak dulu ya. Sebentar. Enggak apa-apa. Nah, kawan-kawan gembira, mari kita perkenalkan dulu ya. Ini ada pengurus dari HM Jadi ini silakan mungkin dari Pak Ketum mengenalkan diri sama anggotanya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Deliman. Alhamdulillah saya diamanahi sebagai Ketua Umum HMJ Dikmi periode 2019. Mungkin di sini saya akan mengenalkan anggota saya yang ada di sini. Itu Sari Saryanti sebagai Wakil Ketua Umum. Dan ini yang laki-laki, ini merupakan masyarakat pendidikan ekonomi angkatan 2018. Dan ini saudari Meli Noviani sebagai bendahara umum. Ini ini Yesta Nur Halimah sebagai anggota divisi pendidikan. Yang selanjutnya ada Devi Aprilianti sebagai sekretaris umum. Dan yang terakhir ada Putri Rina Sari sebagai koordinator Komadinpo. Ya. Jadi ada tepatnya ada berapa anggota ya di sini? 36. Ya alhamdulillah. Oh ya, kalau boleh tahu dari moto dari HM Jadi itu apa ya? Apakah punya moto? Yang paling itu ya. Apa paling yang apa sinergis? Iya. Bukan moto sih, itu mah bisa disebut apa? Slogan. Slogan aja. Paling salam. Oh, salam. Nah, coba gimana bisa dipraktekkan bareng-bareng gitu slogannya? Orang-orang dari luar itu juga pengen tahu gitu gimana slogannya. Gelagar nanti ini. Gak apa-apa, biar rame. Nah, jadi pendidikan ekonomi itu memiliki salam. Nah, untuk salamnya kayak gini. Salam ekonomi, salam equilibrium, salam keseimbangan. Oke, salam ekolobrium, equilibrium, salam keseimbangan. Oh, kalau equilibrium atau equilibrium itu sendiri apa artinya? Keseimbangan. Oh, dari berpa. Iya iya. Berarti ekonomi itu harus seimbang ya? Iya. Kehidupan itu iya iya sangat bagus sekali ya. Kalau dari apa ya? Di akhir kepengurusan ini gitu, bagaimana gitu selama satu periode ini menurut teman-teman dari HM Jadi Kmi? Mungkin dari yang lain dulu ada? Ya, Sari gimana Sari? Gimana ya? Bisa curhatkan gitu, duka sama senangnya gitu, gak apa-apa. Misalnya jatuh cinta sama orang lain gak apa-apa. Ya, siapa itu? Bu Wakil ya? Iya, mengenai ini ya, mengenai kepengurusan kali ini pada saat ini. Yang menurut saya gitu untuk kepengurusan ini, alhamdulillah menurut saya itu lebih baik dari sebelumnya kan. Hasan perubahan ya, jangan iya. Perubahan ke dalam yang menjadi apa gitu terlihat jadi lebih baik. Iya, gitu. Ya bisa dirasakan lah bisa. Jadi kan kita sekarang sebagai kakak gitu bisa dirasakan. Kerasa gitu gimana susahnya sulitnya di HMJ itu. Oh iya. Kalau udah menjadi kakak, kalau misalkan ada yang masih ada apa sih masih ada apa, jadi gimana ya, masih ada lindungan, jadi saya gini masih ada apa sih, gimana ya, gimana ya, jadi kalau misalkan udah jadi kakak mau nanya teh ke siapa gitu. Tapi kalau misalkan kalau ada kakak jadi kita teh bisa bilang kalau misalkan ada permasalahan ya. Kita aja bisa ke demisioner, tapi kan ada batasannya gitu. Kalau misalkan masih di ruang lingkup yang sama, ya kita bebas gitu mau apa aja gitu. Yang penting enggak sesuai dengan norma.
Jadi intinya itu kalau udah jadi kakak gitu ya, di senior atau tingkat 2 gitu ya, di AMJ harus mandiri gitu ya. Dewasa. Harus dewasa ya. Oke, mungkin dari yang lainnya silakan. Ini dari koor kominfonya? Iya. Ya, saya pengen tahu dari koor kominfonya. Silakan. Ya kan apa ya? Ya pasti gitu di setiap organisasi gitu ada suka ada dukanya. Paling kalau duka mah kan kita namanya manusia punya otak masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Iya, kadang ada enggak sejalannya gitu, dia pengen A, kita pengen B ya, tapi itu sih maksudnya apa ya? Ininya yang apa buat melatih kita gitu biar menyatukan persepsi gitu, tujuan kita kan sama gitu. Iya. Ya itu paling sukanya anak-anak lah gitu ya. Terus kalau sukanya mah ya banyak lah. Maksudnya kita suka nginep di sekre kan. Jadi kalau lain tuh sukanya. Asik banget ya kayaknya. Iya iya iya. Ya lebih akan di sekre di dunia. Apalagi buat yang para jomblo ya. Iya. Malam mingguannya di sekre gitu ya. Oh gitu? Sering malam minggu? Ya berarti itu termasuk juga mungkin budaya ya dari HMJ Dikmi juga nginep gitu. Selain itu mungkin selain nginep apalagi gitu dari ciri khas mungkin ya dari HMJ Dikmi. Apa? Makan bareng. Enggak sih, kalau selain nginep ya paling kita suka main bareng ya. Yang dimana itu tuh merupakan program kerja gitu, program kerja yang depan yang ditanggung jawabi oleh Sapikoh Maida, itu merupakan dari divisi kaderisasi gitu. Ya namanya upgrading. Oh kayak semacam seri banding mungkin ya? Gitu. Enggak, ya, enggak. Beda. Jadi kita tuh main-main refreshing. Oh iya iya iya. Udah berapa kali itu yang proker itu? Dua. Oh iya, dua kali ya. Berarti ya, kurang iya, jangan terus kerja ya mungkin iya. Selain kerja juga kita harus menemukan keluargaannya mungkin ya, termasuk dengan main ya supaya lebih erat lagi mungkin ya gitu. Oh iya iya, apalagi kalau misalnya apalagi ya kalau misalnya dari proker terunggulnya itu apa dari yang menjadi ini? Kalau dari saya sih semuanya juga unggul ya, nggak ada yang biasa, nggak ada yang unggul. Kalau saya mah ya biasa aja gitu, cuman program kerja yang agak terbesar itu itu gebiar pendidikan ekonomi gitu, yang di dalamnya itu ada rangkaiannya peringatan hari lahir pendidikan ekonomi, terus perlombaan kayak kemarin kan ada esai nasional, terus seminar nasional gitu. Itu dalam waktu satu minggu itu tuh 6 hari. Oh 6 hari. Oh, enam hari cuma enggak satu minggu berjalan gitu, jadi ada jedanya gitu ya, jadi satu minggu depannya lagi satu minggu. Oh, panjang. Panjang ya, soalnya berarti rangkaiannya itu kayak seminar, terus tadi itu lomba sama ada acara buat keluarga HMJ Dikminya sendiri mungkin ya, Dikminya jurusan pendidikan ekonomi. Oh ya, soalnya untuk hari lahir HMJ Dikminya ini pada periode ini dipisahkan gitu. Oh ya, ya mungkin kira-kira ada pesan nggak buat mungkin untuk FKIP kedepannya gitu, gimana gitu dari Pak Ketum sendiri gimana gitu. Mungkin sih dari saya mah kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Amin. Dan lebih kompak lagi. Amin. Karena kan slogannya bersatu. Itu bersatu tak bisa dikalahkan gitu. Ditakutkan ini mah ya, apabila tidak bersatu ya gitu. Dikalahkan mungkin ya. Bisa dikalahkan. Iya. Jadi harapannya mungkin ya untuk kedepannya kita bisa bersatu lagi, mungkin lebih bersatu tepatnya, lebih erat gitu, mungkin supaya tidak ada yang bisa mengalahkan gitu ya. Jadi intinya mungkin untuk para generasi selanjutnya, silakan kalian buat lagi FKIP lebih bercengkrama, lebih hangat mungkin ya. Dan apalagi ya, namanya itu keluarga mahasiswa. Oh, iya, ya, saya wujudkan. Ya. Gitu sih, jadi lebih kekompakannya lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya membawa nama masing-masing dari jurusan gitu. Tapi sudah membawa fakultas gitu namanya. Jadi yang dari beragam warna ya harus menjadi abu intinya semua.
ya semoga aja ya, karena pada biasanya gitu ya, dalam diri kita itu yang susah itu mengalahkan ego sendiri gitu. Mungkin untuk kedepannya silakan kalian coba gitu, mengalahkan ego kalian sendiri. Maaf, suka kepancing gitu ya. Nah, paling gitu ya, ada, oh ya, mungkin kata-kata terakhir, satu kata buat epic dari per orangnya, silakan misalnya amazing atau misalnya semangat ya. Silakan mungkin dari siapa dulu? Dari kanan dulu. Ah, dari kanan dulu. Fkip bahagia. Oh, bahagia. Fkip lanjutkan. Fkip bersatu. Fkip sejahtera. Fkip bersatu tak bisa dikalahkan tanpa spasi. Fkip selaras. Fkip milikku. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa.